aku ada saran buat kamu. Lebih baik kamu rujuk lagi sama suami kamu. Sepertinya dia sayang banget sama kamu. Aku tinggal ya. Mas. Kopi. Kopi. Kopinya, Pak. Kopi dulu. Kopi. Ayo sayang. Yuk. Ya. Ingat ya. Hah? Belajarnya yang rajin. Iya dong. Yang semangat. Hmm? Terus harus baik sama teman-temannya. Pasti dong, Pak. Ya udah, Pak. Naila, masuk dulu ya ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos. Tunggu dong. Wah. Dadah. Dadah. Bentar ya, Bu. Ya. Mulai dikit aja, Mbak. Iya, cuma sama-sama. Manis kayak mbaknya. Makasih, Bu. Ya. Ibu 3.000, ibu 5.000 ya. Iya. Aduh. Ini gimana nih, Mbak? Gimana, Mbak? Gue cari Nia ya. Nianya lagi gak ada. Aku sini, itu nyariin kamu, bukan Nia. Ada apa nyariin saya? Kamu itu jangan sok jual mahal ya. Aku tahu kalau hidup kamu tuh disini sengsara. Dan aku bisa buat hidup kamu bahagia. Hah? Kamu tuh bukan pacarnya Nia ya? Itu cuma temennya Nia, bukan pacarnya. Lepasin! Dok! Apa-apaan kalian ini ya? Siapa yang kamu lihat? Dia yang mulai, sayang. Dia yang mulai. Dia masa-masa aku! Itu fitnah, Bu. Dia yang mulai duluan, Bu. Dia kurang ajar sama aku, Bu. Kamu tuh ya, ibu sudah pernah bilang. Benar kan? Dia itu mencintai pacar kamu. Dia mengambil pacar kamu. Dan kurang ajar kamu ya. Hah?
Gak tau diri kamu. Berani lo? Berani lo ngerebut pacar gue? Kurang aja di gudang, Bu. Udah, sini sekarang kita bawa aja ke gudang. Ayo, kita kuk. Ini foto anaknya. Kamu lihat baik-baik. Dan jangan sampai salah. Nanti kamu pura-pura menculiknya. Dan aku pura-pura pukul kamu. Dan kamu harus kabur. Jangan sampai gagal ya. Siap. Naila, kamu tunggu papanya di pos satpam aja ya. Soalnya bapak mau kontrol ke belakang. Gak apa-apa, Naila di sini aja. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya, bapak ke belakang dulu. Iya, Pak. Lama banget ya. Robi! Robi! Eh, adik. Lagi nunggu dijemput ya? Iya, Mbak. Kamu haus nggak? Iya, Mbak. Aku punya susu coklat. Mau? Ya, aku nggak punya uang. Gak apa-apa buat kamu. Bikin sebentar ya. Tapi situ aja deh kayaknya, yuk. Oke. Situ ya. Berarti. Yuk. Yuk. Bonekanya lucu ya. Aku juga punya. Nih, boneka ini pemberian dari mama aku. Tadi waktu saya lagi ngontrol ke belakang, tiba-tiba ada yang mau menculik Naila. Untungnya ada. Caca. Terima kasih ya. Sama-sama. Udah, Nas. Tenang-tenang ya. Caca, makasih banyak ya. Kamu udah nolongin anak aku. Sama-sama, Mas. Bisa bantu. Saya juga gak nyangka. Ternyata Naila anaknya, Mas. Mbak Caca tadi hebat deh, Pak. Udah kayak jagoan deh pokoknya. Oh ya? Oh ya, Cak. Soal barang dagangan kamu, aku ganti semuanya ya. Mudah-mudahan aja ibu tiri kamu gak marah. Mas. Sama-sama. Biarin saya aja. Bisa, Mas? Bisa, bisa. Caca, kamu pulang sama siapa? Sama saya, Bu. Oh, kamu itu anak laki-laki yang waktu itu datang pas bapaknya Caca meninggal? Iya, betul, Bu. Caca, mana setoran kamu? Kok kamu malah jalan-jalan sama dia? Maaf, Bu. Tadi Caca menyelamatkan anak saya. Jadi sekarang saya kesini untuk mengantarkan Caca pulang. Oh, ya, Bu, maaf. Ini uang penggantiannya. Oh, wow. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Caca, masuk. Masuk. Mas, makasih ya. Sama-sama. Kamu tuh gimana sih? Aku tuh nyesel banget nyewa kamu, tau gak? Tapi gak bisa seperti itu, Bu. Bagaimana dari muka saya ini, Bu? Ibu lihat sendiri muka saya ini sampai seperti kayak begini. Karena kita... Enak banget kamu mau makan itu. Nih, makanan kamu. Oh. Bu, ini kan makanan basi, Bu. Ya, memang ini yang makanan basi. Sini. Ayo makan, sayang. Ayo sini makan.
Bu, ibu masak apa, Bu? Ibu sudah masakin sop iga buat kamu. Aduh, ini tuh pasti enak banget, Bu. Pasti dong. Ibu masak khusus buat kamu. Nasi. Pasti enak. Nasinya, Bu. Iya, nasinya ambil. Tapi kalau kamu mau nambah, ya udah, habisin aja buat kamu semua. Kamu mau tuh. Ayo dimakan. Ngapain dilihat? Kalau kita bisa menyingkirkan si Caca dari rumah ini, maka kita akan bisa memiliki rumah ini seutuhnya. Nah, iya, Bu. Aku setuju banget. Dan pasti si Caca tuh udah gak bisa lagi ganggu Nando. Kamu tenang. Ibu punya rencana yang sangat besar dan sangat menguntungkan bagi kita. Emang ibu tuh emang paling pinter.